Idaman. Dan juga di segmen yang ditunggu-tunggu yaitu Bintang Idaman. Bu Nenden tadi sudah mendapatkan nilai total 24 dari Dewan Juri. Nah, saat lagi akan muncul jagoan kita yang kedua dari Cilegon namanya Mas Agung. Tapi sebelum tampil, kita mau ingetin juga nih buat pemirsa ya. Jadi mulai 5 Oktober nanti jam 12 waktu Indonesia Bagian Barat ya. Itu kayaknya nggak bisa ditonton lagi nih Antv. Iya, jadi buat pemirsa di rumah, ini Antv udah nggak bisa ditonton lagi melalui siaran televisi analog lagi ya. Jadi memang harus pindah. Koyo radio ngono loh Mas Indra, dari AM ke FM. Jadi contohnya nih ya, kalau udah pindah channel ya, tentunya itu akan lebih bening, lebih bersih, dan gambarnya juga lebih fresh gitu. Lebih canggih. Karena berintek-berintek dan gangguan-gangguan yang lain. Makanya ibu-ibu semuanya harus pindah channel ya. Jadi nonton Antv siarannya itu digital di channel 26. Jadi itu lebih bersih, lebih jernih, lebih canggih, dan suaranya lebih mantap. Buat yang belum pakai TV digital, bisa menambahkan STB Top Box untuk melihat siaran digital dari Antv. Iya, betul. Ya? Oke, Bunda, maaf boleh bertugas kembali sebagai Dewan Juri? Oh gitu, oke. Ya? Sambil Bunda kesana, langsung saja ya kita lihat apakah peserta kedua berhasil mendapatkan nilai lebih dari 24. Ini dia, Agung dari Cilegon. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Oh, ada dancernya luar biasa banget nih. Kita langsung tanya aja ya pendapat dari dewan juri kita. Seperti apa komentarnya? Dimulai dari Mas Adam Suseno. Silakan Mas Adam. Penampilan kamu pagi ini oke. Kamu seperti bubuk kayu. Bubuk kayu? Aman dong. Bikin ibu-ibu kepikiran kami yuk. Soalnya suara kamu itu loh kayak menghipnotis ibu-ibu jadi pada lupa jemur cucian di rumah. Bunda Inul dari tadi kayaknya gemes bagus banget sama Mas Adam ya. Bagus. Pas lagi nyanyi, Agung nyanyi, Mas Adam, Mbak Inul, joget-joget semua. Mesra banget loh. Kepingin ya. Tapi dia kepingin. Apaan sih? Gimana happy? Iya, dari tadi Bunda sama Mas Adam mesra-mesraan mulu, aku sama kamu deh. Hey.
Den ini gimana sih, Den? Hei! Namanya juga cinta. Gue gak paham, Den. Putus nyambung. Maunya apa? Bilang. Ini jangan kayak gini, putus nyambung. Gak apa-apa namanya anak muda loh, Bun. Iya. Yang penting kan putus nyambung, tapi ujungnya nanti di pelaminan, amin. Amin ya. Oke. Silakan kalau Happy pendapatnya gimana tentang Mas Agung? Kalau Mas Agung ya? Iya. Aku sih enggak bisa berkata-kata lagi karena kamu tuh udah sempurna banget. Bagus berarti. Bagus banget. Oh, suaranya bagus. Bagus banget. Oke, suaranya bagus, mukanya bagus enggak? Bagus lah. Happy, oke. Okay. Kalau gitu silakan kembali ke tempat ya, Happy ya. Happy, gemes. Gemes. Oke, Bunda Inul bagaimana pendapatnya? Oke, nyanyinya enak, udah kayak artis ya. Ya. Cuman mungkin harus lebih dijiwain aja. Oh, penjiwaan. Nyanyinya udah oke. Oke, bagus berarti bagus. Tinggal penjiwaannya aja. Yes. Baik. Berarti Dewan Juri boleh siap-siap memberikan penilaian. Tetapi sebelum mereka ngasih nilai yang fixnya nih, kita mau panggil dulu Kak Nenden untuk kesini. Silakan dibawa mikrofonnya, Kak. Ya. Karena akan ada satu challenge tambahan untuk kedua peserta yang menentukan nilai total dari penampilan mereka. Ya. Challenge-nya dikasih sama Happy mungkin ya. Happy, mau challenge sesuatu nggak sama mereka? Aku mau kasih gaya, bisa nyinden gak sih? Bisa langgam gitu gak sih? Coba ya. Harusnya juga. Bisa. Oke, tapi Happy nyun sewu dicontohkan ya. Nanti akan aku contohin. Siap kalau begitu, silakan Happy contohkan dulu. Ini yang harus kalian berdua ikuti ya. Oh gitu? Iya dong. Di tengah atau boleh, di mana? Di sini, di pangku sini. Hei! Bandel banget. Oke. Oke. Aku pakai mic gak? Aku boleh, mau sulap mic-nya dulu. Siap. Ya ketok lo. Ining tawang ono. Segitu aja boleh gak? Nah, coba segitu dulu ya. Agung duluan. Yen ing tawang. Oh no. Yen ing tawang. Oh no. Wih, bagus banget. Oke, Agung. Yen ing tawang. Oh no. Tetap cengkok dangdut yang keluar ya. Dangdut yang keluar. Oke, Kak Nenden. Yening tawang ono. Yening tawang ono. Oke, mungkin berikutnya Mas Adam boleh mencoba. Ini bagus nih pasti nih bonsai. Oh tunggu, ini bagus baru pertama kali di layar kaca. Kita lihat Adam Suseno nyinden. Cek. Di situ. Cek. Oke. Okay. Permisi Mas Adam, kumisnya. Kumisnya dibuka dulu. Ya. Kumisnya dibengkek dulu ya. Oke. Okay. Yening tawa. Api lo mas. Ampun. Api lo mas. Mas api lo. Bagus. Bagus itu. Wah, bojone udah. Apa lagi? Ada permintaan lagi. Oh boleh. Oke, tenang semua. Penonton kurang puas. Baik. Oke, siap. Oh,
harusnya ane enggak tahu, enggak tahu ente ente. Eh ane enggak tahuin. Oh ya udah, cukup segitu aja. Yening. Oke, mereka berdua sudah melaksanakan challenge-nya. Happy boleh kembali ke tempat karena ini yang dinanti-nantikan. Boleh Agung dan juga Nenden berdiri di sini. Ya. Kita akan melihat skor dari Agung. Ya. Mohon maaf ya. Kalau lebih dari 24 mengalahkan Nenden, maka Agung akan keluar sebagai pemenang. Namun jika nilainya kurang dari 24, Nenden yang keluar sebagai pemenang. Siapakah bintang idaman kita? Dewan juri, tunjukkan nilai untuk Agung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Ada sedikit kericuan di sini ya. Happy. Happy ngasihnya 6 atau 9. Sebentar. Kalau Happy memberikan nilainya 9, berarti yang menang adalah kalau ngasih 9 yang menang Agung, kalau ngasih 6 yang menang Nenden. Kita tanyakan. Happy, di hitungan ketiga ya. Tunjukkan nilainya 6 atau 9 ya. Jadi kenapa aku begini? Kenapa? Kenapa aku kasih 6? Karena 6 paknya Agung itu jodoh aku. 6 paknya. Tapi sesuai dengan SOP, pegangnya kan harus gini ya. Berarti pemenang kita adalah Agung dari Cilegon. Wow. Berarti karena Agung berhasil keluar sebagai pemenang mengalahkan Kak Nenden, maka komunitas dari Cilegon mendapatkan hadiah. Totalnya adalah 2 juta rupiah. Silakan di tengah. Langsung kita saksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang kita. Ini ya. Gara-garanya. Oke, kita berikan dulu untuk juara pertamanya ya Bunda ya. 500 ribu rupiah. Kita juara berikan kepada pertama, Agung. 500 ribu rupiah. Beserta dan dengan voucher. Silakan bernyanyi ya. Karaoke. Oke, juragan minyak. Juragan minyak telur akan memberikan hadiah. Siap manjur. Ayo. Kepada pemenang kita yang kedua. Bandel banget sih. Cubit ya. Kalau bandel dicubit. Jangan bandel. Janji. Oke, peluk dulu bundanya. Oke, kita akan kembali dengan hadiah-hadiah ya Bunda ya. Masih ada SCBD, tetap di rumah idaman. Bikin nyaman. Kedua komunitas nih, semua komunitas namanya udah tercantum di sini. Di wrrr, gitu ya. Kemudian kita pencet jebret siapa namanya yang akan muncul. Nah, dialah yang akan tampil. Betul. Ya? Wow. Oke, kalau begitu kita pilih dulu ya. Kita perlihatkan ini adalah perwakilan 6 nama dari masing-masing komunitas. Yes. Boleh ditampilkan. Oke, silakan. Siapa cepat banyak duitnya. Siapa kira-kira akan masuk ke kotak uang kita.
Nanti kita lihat ya. Siap-siap nih ibu-ibu ya. Siapa tahu nanti ibu yang namanya keluar, ibu harus siap langsung untuk masuk ke ruangan ini ya. Oke, okay, nih udah diacak nih. Coba kita lihat di layar. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Satu. Dua. Tiga. Stop. Yeni. Ibu Yeni. Ibu Yeni dari Serang. Hai. Oke, Ibu Yeni. Waduh, terpilih nih. Oke. Bu Yeni, nanti ibu akan masuk ke dalam kotak uang dan bisa menangkap uangnya dalam waktu 15 detik aja. Wow. Oke, tapi bun, tambahin dong uangnya. Sini. Wih, ditambahin lagi. Ya, tadinya kan 20 Mas Indra. Saya kita tambahin lagi. 2 juta. Jumlahnya berapa jumlahnya? Tapi jumlahnya berapa? Jumlahnya 20. Adalah 22 juta. Ya. Kalau udah lihat cuan-cuan kayak gini tuh emosinya lebih menonjol ya daripada mendapatkan uangnya. Harusnya kalau mendapatkan uang segini banyak tuh tenang gitu, nyomotnya gini. Malah nggak dapat. Nah, kita masukin ke dalam dulu nih uangnya 2 juta rupiah tambahannya. Oke, wow. Ini ya Pak Indra ya. Jangankan ibu-ibu, aku kalau lihat uang juga menonjol sekali. Menonjol semangatnya ya Mbak. Oke, Ibu Yeni. Aman. Sini ya Bu. Bu, selain di dalam sini ada 22 juta rupiah yang bisa Ibu dapatkan. Kita akan tambahkan lagi ada 2 jackpot. Ibu kalau boleh nih, kalau bisa tangkep 2 uang ini. Karena yang pertama uangnya kita beri nilai 500 ribu rupiah. Wow. Nah, yang kedua nih Bu, ini cakep banget. Ada tulisannya dikali 2. Jadi berapapun jumlah uang yang berhasil Ibu tangkap akan digandakan 2 kali lipat. Wow. Saya masukin uangnya ya Bu ya. Mas Indra. Ya. Yang main bukan Ibu aja loh. Oh ada lagi? Ada yang di rumah juga pengen main. Wah boleh. Wow. Coba kita telepon. Nah kita telepon dulu ya. Halo, halo. Halo. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan Adinda. Rumah idaman, Mbak. Bikin nyaman. Oke. Okay. Ini Ibu harus ini tak kasih challenge ada siapa tuh yang lewat tuh? Oke, dengan Siti Aziza yang ada di Jakarta. Oke ya, Ibu. Ibu Aziza ya, ini nih. Oke, Ibu Aziza ya. Apakah Ibu Aziza nanti, apakah Ibu Yeni nanti akan mendapatkan uang lebih atau kurang dari 500 ribu rupiah? Ya, monggo dijawab Bu Aziza. Lebih atau kurang? Dapatnya lebih atau kurang? Hah? Kurang dari 500. Kurang dari 500. Wow. Harusnya lebih deh. Oke, kalau jawabannya benar ya, kurang dari 500 ribu, maka Mbak Aziza akan mendapatkan uang pulsa 200 ribu rupiah. Tapi kalau tidak pun, tetap akan kita kasih cuan-cuan pulsa 100 ribu rupiah. Yeay! Yeah. Oke, kalau begitu ya, Ibu Yeni. Penasaran ini bisa kurang apa lebih ya, kita Bu Yeni? Kita lihat sekarang. Aduh. Ibu Yeni ingat, di dalam Ibu hanya bisa menangkap dengan kedua tangan aja. Nggak boleh dikekep, nggak boleh masukin kantong, nggak boleh ditahan uangnya. Kemudian nanti saya akan berikan tanda jempol. Uangnya terbang dulu, sebelum ada tanda jempol jangan nangkep dulu. Ya, tunggu jempol baru nangkep. Silakan Ibu, boleh masuk. Kita berikan semangat buat Ibu Yeni. Ibu Yeni dari Serang. Oke ya. Digeser uangnya. Nah, benar. Biar pada ini kita pakai uang palsu, nanti uangnya akan ditukar dengan uang yang asli ya. Siap, kalau begitu langsung saja boleh kita nyalakan mesinnya. Tahan, tahan. Ibu, tahan. Tahan, tunggu. Tunggu jempol. Tunggu jempol. Ya, tahan dulu. Silakan nyalakan mesinnya. Nyalakin mesinnya. Siap. 15 detik, mulai, ayo. Ayo Bu, tangkap Bu. Tangkap. Ayo Bu, tangkap Bu. Tangkap yang banyak. Siap, banyak.
ada. Iya, Ibu tenang sekali tadi ya menangkapnya ya. Oke. Kita lihat ya. Berapakah uang yang didapatkan? Wow. Boleh Bapak coba langsung. Banyak sekali. Banyak sekali. Asik sekali. Lumayan ya. Oke, berapa nih? Kalau lebih dari 500 ribu? 500 ribu rupiah. Berapa? 500 ribu rupiah. Ya. Sayang sekali Ibu Azizah ya. Tadi kan Ibu menebaknya kurang dari 500. Karena ternyata mendapatkan 500, berarti Ibu Azizah gimana dong? Bener dong. Dapat aja nih atau gimana nih? Kurang. Oh, dapatnya 100 ribu. Dapatnya 100 ribu ya. Oke, okay. Ibu Azizah, tebakannya. Gak bener dong. Tapi kan, dapat uang juta ya. Uang pulsa 1 juta, 100 ribu ya. Siap. Ibu Yeni, tadi mikrofonnya mana ya? Oke, ada di situ, boleh dipegang Ibu ya. Kita mau tanya dulu, ini 500 ribu rencananya mau buat apa Ibu? Dibagi-bagi kurang ya Bu ya? Serang. Bagi-bagi kurang pulang ya? Ke Serang. Jadi kalau nggak dapat uang nggak pulang, nginep di sini dong ya. Oke. Nggak apa-apa Bu, mau nggak uangnya saya tukar dengan hadiah yang ada di belakang gambar di depannya Mas Adam tuh? Mau? Mau. Tukar apa uang aja? Tukar! 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 Tukar ya. Bu, saya kasih tahu dari awal ya. Hadiahnya bisa lebih atau kurang dari uang yang Ibu dapetin? Lebih. Enggak, maksudnya bisa lebih, bisa kurang. Ya. Bisa lebih. Jadi dikurang, diganti enggak nih? Tukar? Tukar ya, Bu. Tukar aja, oke. Uangnya kita simpan, Ibu menukar dengan hadiah. Kita lihat, di sini ada dua nih. Ada yang gambarnya Indra, ada yang gambarnya Mas Adam. Ibu lebih suka yang mana? Mau pilih yang mana? Mas Adam. Mas Adam. Ibu suka Mas Adam gambarnya atau orangnya? Sama. Oh. Orangnya juga. Orangnya juga. Wah, okay. Bunda Indra punya saingan nih. Kita lock, berarti Ibu milihnya yang Mas Adam. Ibu tidak mau yang gambar saya ya? Enggak. Kenapa Bu? Ganteng loh. Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Di sini ditolak lagi. Gak apa-apa. Kalau Ibu milih Mas Adam, kita lihat dulu yang Ibu tolak. Ibu menolak gambar saya. Isinya padahal adalah hadiah yang Ibu tolak adalah kayaknya gede nih. Ibu menolak hadiah senilai 575.000. Ibu tetap maunya yang Mas Adam. Gak apa-apa, it's okay. Tapi gini Bu, sekarang saya kasih satu pilihan lagi. Ada yang gambarnya Bunda Inul. Nah, pertanyaan buat Ibu. Ibu mau tetap Mas Adam atau pindah ke Bunda Inul? Bunda Inul! Bunda Inul! Kalau aku mah Bunda Inul. Barangkali mau negosiasi sama ibu-ibu, sama teman-temannya. Mau nanya? Boleh. Silahkan tanya. Yuk, kita tanya yuk. Kita tanya. Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu lain dari Serang ini udah kepincut sama Mas Adam. Gak mau pindah katanya, tetap mau Mas Adam aja. Jadi gak mau yang Bunda Inul. Tak tambahin 200 ribu deh. Tambahin lagi deh. Pilih yang Bunda Inul ditambahin 200 ribu cash. Ini isinya banyak soalnya. Adam, Mas Adam. 200 ribu, 200 ribu. Tambahin 300 ribu. Gak mau. Tetap mau Mas Adam. Mas Adam memang mempesona. Tak tambahin 500. What? Bu Yeni, dengar baik-baik. Ibu kalau milih Mas Adam, cuma dapat hadiah yang ada di belakang gambar Mas Adam. Itu tadi Bunda Inul bilang, kalau milih yang Bunda Inul ditambahin 500 ribu cash. Enggak, Mas Adam. Hah? Mas Adam. Tetap Mas Adam. Maunya Mas Adam aja. Ya udah, Bunda mohon maaf ya. Ternyata Bunda tidak dipilih. Bunda Inul ditolak.
Pasti nyesel. Padahal gue tak tambahin 500 ribu. Ini kalau seandainya isinya 3 juta aja udah 3.500.000. Ayo lah, ibu lah. Oke, tetap Mas Adam. Baik, ibu tidak boleh mengganti jawaban. Ibu tetap memilih Mas Adam. Ibu menolak Bunda Inul. Padahal hadiah yang ada di gambar Bunda Inul adalah... Kita lihat, ibu menolak hadiah berupa. Waduh, banyak banget. Banyak, jumlahnya berapa? Hampir 2 juta rupiah. Bu, ibu nolak juta, itu banyak banget loh. Iya loh. 1.400.000, totalnya 1.400.000. 1.400.000 ditambah Bunda Inul ngasih 500.000. Ditambah 500.000 berarti hampir 2 juta. Udah terlanjur. Oh, ya udah, jangan menyesal, Bu. Sama karena Adi. Ibu tetap pengennya Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam. Ya udah deh, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah yang Ibu Yeni dan teman-teman dari Serang dapatkan di balik gambar Mas Adam adalah hadiah berupa. Coba 725.000. Banyakan Bunda Inul, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Kamu tahu nggak percaya? Terima kasih. Oke, buat best ibu saya yang ada di rumah yang mau seru-seruan di rumah idaman sekaligus dapat hadiahnya. Aja komunitas yang seru-seru dan yang unik untuk datang ke rumah idaman. Caranya gampang, silakan daftar aja ya di antv_official. Dan jangan lupa di @rumahidaman_antv. Jangan lupa juga di-upload ya nanti ya Instagram masing-masing. Terima kasih sudah nonton Rumah Idaman. Siapa di Senin sampai dengan Jumat jam 9.30.